Salam satu Malaysia, salam sejahtera, salam 4 2 3 0 1 5 6 dilengkapi 7 8 9 syukur 21 syukur alhamdulillah syukur selalu. Bawa abata ke mana-mana, di mana-mana, serata dunia. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga sabar. Dr. Prince Chiki Dinsley sekiranya memilih jalan kafara, iaitu kafir. Tepuk dada, tanya jiwa. Wah, nak beritahu sama lu orang, ini zona, zone Prince Chiki Positivity Dinsley, Chiki Chiki Boom Boom, cumi cumi, cium cikit, lek lek, yummy yum. Ni kenyit mata. Apa khabar kamu semua? Apa khabar semua? Kamu sehat ke hidup? Ini teman tanya ni, kamu sehat ke hidup? Teman nak mulakanlah dulu, ya. Apa teman nak mula dulu, ya? Kamu tahu apa namanya perkataan teguk? T-E-G-U-R. Teguk. Kamu faham ke tidak? Apa maksudnya teguk? Itu kata teguk tu maksudnya kita berteguk, berkomunikasi, berdua dengan cara orang kata dalam keadaan bukan terbuka. Ya. Dengan keadaan tertutup. Bukannya buat maksiat. Ya. Buat maksiat lain. Itu lain cerita. Ini berkomunikasi berdua. Sekiranya kita nak bertegur siapa, atau bukan bertegur satu tu lain kalau jumpa. Ini cerita pasal bertegur, nak bertegur benda-benda tentang ketidakpuasan hati sendiri yang terlalu tinggi keakuannya dalam diri. Itu. Ya. Sebab itulah putera raja nakal ini ada lagu yang dipersembahkan buat koma-koma semua yang mana yang suka sangat dengan negativiti dalam hidup ni. Oh, menarik. Zaman lah ni yang hok jadi batil, yang batil jadi hok. Hok kui tahu badan ni muka. Oleh dia kerana putera raja nakal ni masih sahaja penuh. Siapa yang ada iklan nanti, bolehlah selit ya. Sebenarnya, abang nak tunggu apa? Abang nak cakap. Hari nak juga menyibuk banyak kali. Abang nak kabur ni. Abang nak kabur. Mama? Sat, Ma? Mak teman dulu dekat belakang tadi. Abang nak tegur. Kalau kita hari-hari kita makan apple sebiji, dia punya khasiatnya, it's like, you know, the pepatah orang putih,
An apple a day is a doctor away. Maknanya kalau kita makan sebiji apple sehari, dia punya khasiat dia ibarat kita tak perlu lagi doktor. Bukannya doktor tak diperlukan. Perlu. Cuma kita boleh jadi doktor diri kita sendiri. Dengan kita menikmati alam semula jadi. Ini semua kurniaan ilahi. Bukan hak milik siapa-siapa. Aku punya ke, kau punya ke. Idak. Ini hak Allah mutlaknya. Okay. Kita sebelum kita nak makan apple ni, kita jangan terus gigi kat sini. Kerana gigi kita ni bukannya kuat mana pun. Ada makanan pun merepek, minum air pun merepek. Lepas tu kehidupan pula sosial macam haram jadah. Ambil dadah, ambil arak, semua bendanya sekali. Yo, bila dadah tu sakit nanti, baru nak salahkan Tuhan. Atau koma tak jaga pemakanan macam mana? Nak tanya koma ni, apa koma faham tentang kesihatan? Apa? Koma tak faham. Sebab koma cuma buat kerja kerana hawa nafsu. Bukannya kerana Allahu. Hai. Set baik spek papa ni ada. Pinjam set kat papa. Ini spek papa tahun 80-an. Udah berapa tahun dah? 80, 90, 2000, 2010. Nak masuk 2020 dah. Maknanya dia dah hampir 40 tahun. Lamanya tersimpan. Ini teman nak selitkan sikit lah pasal perkara hoarders. H-O-A-R-D-E-R-S. Hoarders. Ya, tapi tak apa. Kita jangan pergi dulu ke hoarders tu. Sebab apple. Whatever apple, as long as apple, alright, A-P-P-L-E. In bahasa Melayu, S A-E-P-A-L. Bangsa Malaysia, fahamkan. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Baiklah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pastikan apple ni sudah dibasuh dengan bersih ya. Kerana apple ni kemungkinan besar mereka telah menyembur racun. Seelok-eloknya sebelum kita memotong apple ini, kita rendam dulu dengan air. Pastikan kimia-kimia yang ada di sekeliling apple ini yang membaluti kulit apple ini, pastikan ianya hilang serta-merta untuk memastikan apa yang khasiat zatnya Allah SWT itu masuk dengan keadaan bersih, cuci, suci, murni. You all keep clean to look charming. Alright, itu pun insyaAllah akan dilancarkan kempen. Saya menyuruh kerajaan untuk bersama-sama dengan saya untuk kita lancarkan kempen keep clean to look charming kempen, KC2LC kempen. Alright, ini saya saya nak propose pada Perdana Menteri kita lah ya, dan Yang di-Pertuan Agong. Supaya kita sama-sama, saya berbesar hamba, berbesar hati buat tuanku untuk bersama-sama dengan tanah air Malaysia dan juga tuanku, begitu juga dengan rakyat jelata semua, untuk kita lancarkan keep clean to look charming, bersih, cuci, suci, murni demi ilahi. Alright, kita cakap banyak, kita potong apa ni, saya pun lapar ni. Ya, maklumlah nak buat first live pertama. Takut nanti orang kata ada yang tertinggal, ada yang pula ai cacat jalannya, teman tak suka. Satu perkara teman nak buat, biar terperinci. Terperinci tu maksudnya details. Right? Sebab kita ni, Tuhan cipta kita ni satu persatu. Details. Tuhan ya, bukan hampa semua yang nak jadi Tuhan. Hashtag jangan bikin kerja Tuhan. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita potongkan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan di rumah tu, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua. Ya, saya nak ajar kepada semua macam mana kita nak potong apple ini. Sebaik mungkin kita potongkan secara biar yang nipis-nipis yang mungkin. Kerana kita nak menarikkan gigi kita hancur dek kerana gigitan yang okay. So, panas pula. Dulu pun dah sang kipas. Oh my God.
It's okay, ini semua nikmat. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Maaf ya Tuhan, maaf ya Allah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan lagi dengan gigitan yang pertama dengan caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gelojo. Aduh, astagfirullahalazim. Nih, jemput makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau duduk macam diam-diam sini macam dalam kubur, tak hati saya eh. Bukannya nak mati lagi. Memanglah hari mati setiap saat mati, tapi tak adalah mati benar-benar lagi. Jadi, sementara kita nak makan menikmati apple ni ya, kita dengarkan lagu dulu. Lagu apa ya? Ni. Kita masukkan sikit lagu orang putih lah ya. Bukan apa, kita ni bangsa Malaysia. Negara Malaysia ni majmuk. Jadi kita jangan nak Allah. Ah, sibuklah gangguan-gangguan ni semua, masya-Allah. Hello. Ya, yeah, assalamualaikum. Ya. Yeah. Khabar? Ya, yeah, saya tengah busy sekarang ni, jangan ganggu saya boleh tak? Aduh, tak faham. Kalau nak buat, nanti saya akan buat talent hotline untuk saya, ya, Zone Prince Chiki Dinsley, Chiki-Chiki, boom-boom. Nak tanya sama ada Mazis, Telkom, DG, Unify, apa lagi? Yes, nak sponsor, silakan. Hello, nak ganggu buat maksiat, pergi musibat. Tak mau. Okay, bisnes ke apa? Diam. Dah, jangan ganggu. Hello. Tengah busy. Nanti call manager I, bye. Busy, jangan kacau I, tengah buat LV, jangan kacau hidup I. Okay, bye. Hai, ganggu aja. Nampak orang tersibuk sekarang ni kerja. Dah, tak tahu nak jadi lagu apa. Tak apalah, kita tukar lagu lain je lah ya. Kita nyanyikan lagu daripada penyanyi baru-baru kita, iaitu NR. Jangan kacau lah. Woi, aku tengah buat show ni lah. Aduh, jangan kacau. Aku dah pakai jalan Celcom. Pakai pula dapat snow spot dah biar aku punya data. Celcom bagi aku unlimited pun habis. Janganlah call lagi, relax. Tengok LV dulu. Dapat je nombor pun nak call. Batak sangat ke perak? Hei, tak faham teman. Jangan kelang kabut. Pala banat. Oi! Nanti call tengah buat LV. Kemudian. Oh, tak faham. Decline. Aku nak buat show lagi le, jangan call. Dengong. Tak faham aku demo ni. Aku bagi phone number ni bukan untuk nak mengorat. Aku tak nak, Aku nak buat bisnes. Faham tak bisnes? Aku tak ada masa nak layan musibat-musibat ni lah. Pala banat tu lah. Dah kenapa? Woi. Aku sepak korang ni, gang. Kan? Aku tengah nak buat bisnes. Aku tengah nak menari. Nak menghiburkan orang. Kan? Itu nak menghiburkan orang pun salah ke? Salah. Nampak? Dah non-stop call. Nampak? Ini manusia Melayu bangang. Melayu. Kan? Orang kata nak buat bisnes. Sabar. Tengah buat LB, tengoklah dulu. Bangang. Faham aku? Siapa kacau kali ni, aku terus padam je. Pantai. Ya, assalamualaikum. Apa masalah kau sebenarnya ni? Nampak? Ini semua namanya musibat. Aku dah cakap ini untuk nombor telefon bisnes. Nampak? Cuba tengok, cuba cek siapa yang ada. Tolong. Assalamualaikum. Abdul. Tak nak. Ini bukan untuk request ya. Ini untuk bisnes. Bisnes adalah bisnes. Bisnes maknanya jual produk untuk buat iklan. Okey, tolong faham. Okey, bawa abang tak merebak, bukannya buat request video. Belum lagi. Aduh, astaghfirullahalazim. Hello. Yeah. Ha. Apa? Yeah, kenapa? Nak bercinta dengan saya ke? Aduh, tak faham semua ni, ya Allah. Nampak? Busy tak saya? Nampak? Macam mana saya tak kurus?
Ini baru buka jalan je. Saya kata RM100,000. Sabar. Baru iklan. Belum apa-apa lagi. Dah busy. Macam mana? Kata, salah ke teman nak buat rezeki? Ha? Salah ke teman nak cipta rezeki teman? Semua ni izin Allah. Salah? Ha? Teman nak berkarya seni. Teman nak berseni warisan. Budaya, adab, adat, usam. Setiadat. Macam-macam dah ni. Nampak? Macam-macam. Nampak? 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 Macam mana? Macam ni ke orang punya kita punya mentaliti? Tak faham ke orang kata nak buat bisnes? Bisnes tu maksudnya buat jual produk iklan. Dan aku sendiri pun akan keluarkan produk aku. Jadi ceritanya sekarang ni, kau ni untuk apa? Nak bagi aku duit ke? Nak bagi aku duit? Eh, ada masalah. Aku ada bank account aku. Ya, masukkan duit dalam bank saya. 1080-200-64258. Itulah dia. Tak payah call saya, masukkan je. InsyaAllah. Kan, saya tak gunakan benda-benda yang mengarut lah. Yang so. Saya nak buat sama-sama produk ni. Kenapa? Untuk kita sama-sama maju. Ya, saya boleh dapat buat banyak-banyak produk nanti. InsyaAllah lah. Ramai lah pekerja dengan saya. Ni macam mana ni? Dah non-stop pula call. Aduh. Ya Tuhanku. InsyaAllah. Hello, ya. Yeah. Ya, awak sayang saya ke? Saya tengah nak buat LV ni. Janganlah macam-macam. Ini bukan untuk menyibukkan hidup. Takde. Hello, ya. Yeah. Tak enak abang-abang sangat lah. Aku tengah buat kerja lah, gila. Tak apa. Awak minat tengok 2 LV. Okay, jangan kacau. Jangan call. Saya tengah buat bisnes ni. Buat iklan. Right? Faham. Orang tengah buat kerja. Orang tengah buat kerja ni. Eh, kamu dah kenapa? Aduh. Aku bagi nombor telefon bukan untuk bercinta. Hi girls, I just found out that he cheated on me. After all that we've been through. Kenapa lah mentaliti orang Malaysia macam ni eh? Kenapa? Saya tak faham dengan mentaliti orang Malaysia ni. IQ kat mana? Mana? Ha? Mana privacy orang? Mana? Mana perginya privacy orang sekarang ni? Dah tak ada adab, adat, istiadat, usam beragam. Tak faham. Bila buat macam ni pula, fahamlah bahasa. Ha? Fahamkanlah. Faham je. Put together, and this is what I get. I deserve better, and so do you. So girls out there, watch out for these heartbreakers. Babi je perangai dia orang ni. Ya Allah. Hari-hari saya macam ni. Kamu rasa? Cuba fikir. Macam mana aku nak buat kerja? Aku tak pernah buat kerja dalam ketenangan. Kerana ada je makhluk-makhluk datang untuk bersembang. Alhamdulillah, syukur, tukar ilmu. Mana-mana je, aku tak pernah bersorangan. Kan? Aku jalan macam mana sekalipun tetap Allah bersama aku. Ya? Yeah. Jangan ingat aku gila. Ya, yeah, memang aku gila. Sebab gila bagi aku adalah sabar. Nak bagi kamu faham. Cakap tak faham, kita tulis terus. Ya? Yeah. Ya? Yeah. Sabar, ya? Yeah. Teman tak larat nak mencangkung. Kan duduk sini, ya? Yeah. Ha. Ni teman nak bagi tahu. Kain papa, tongkat papa, kopiah papa. Ini spek papa. Ya. Yeah. Ni. Ini antara produk-produk yang saya amalkan. Ya yeah, ni, produk dia. Ya lah ya. Ha, apple hijau tu simbolik. Oi, mana boleh lari pisau ni? Ha, ni. Yang duk dikecam, difitnah tu kan. Ni dia. Ni. Tengok ni.
Kenapa saya nak buat? Dan kali tanya. Kan? Dan duk entang duk winah je. Eh. Okey. So sekarang ni lah ni. Siapa kacau saya buat persembahan, saya terus off kan LV ni. No more LV. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Apa namanya perkataan teguk? T-E-G-U-R. Teguk. Kamu faham ke tidak? Apa maksudnya teguk? Itu kata teguk tu maksudnya kita berteguk, berkomunikasi, berdua dengan cara orang kata dalam keadaan bukan terbuka. Ya. Dengan keadaan tertutup. Bukannya buat masyarakat. Ya. Buat masyarakat lain. Itu lain cerita. Ini berkomunikasi berdua. Sekiranya kita nak bertegur siapa. Atau bukan bertegur siapa tu lain. Kau jumpa. Ini cerita pasal bertegur. Nak bertegur benda-benda tentang ketidakpuasan hati sendiri yang terlalu tinggi keakuannya dalam diri. Ya. Ha. Sebab itulah putera raja nakal ini ada lagu yang dipersembahkan buat koma-koma semua yang mana yang suka sangat dengan negativiti dalam hidup ni. Wah, nak beritahu sama lu orang, ini zona zon Prince Chiki Positivity Dinsley Chiki Chiki Boom Boom Chumi Chumi Chum Chiki Let Yummy Yum. Ni kenyit mata. Apa khabar koma semua? Apa khabar semua? Koma sehat ke hidup? Ini teman tanya ni. Kamu sihat hidup? Ha? Teman nak mulakanlah dulu, ya? Apa teman nak mula dulu, ya? Kamu tahu? Gatuh. Salam. Satu Malaysia, salam sejahtera, salam 4, 2, 3, 0, 1, 5, 6, dilengkapi 7, 8, 9, syukur 21, syukur Alhamdulillah, syukur selalu. Bawa abata ke mana-mana, di mana-mana, serata dunia. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan juga sabar. Dr. Prince Chiki Dinsley, sekiranya memilih jalan kafara, iaitu kafir, tepuk dada, tanya jiwa. Oh, menarik. Zaman lah ni, yang hok jadi batil, yang batil jadi hok. Hok kui, baru padan ni muka. Oleh dia kerana putra raja nakal ni.
pasti saya tak penuh. Siapa yang ada iklan nanti, bolehlah selit ya. Sebelumnya, abang nak tunggu apa? Abang nak cakap. Hari nak juga menyibuk kau banyak kali. Abang nak kabur ni. Abang nak kabur. Mama? Sat, Ma? Oh, mak teman dulu dekat belakang tadi. Abang nak tegur. Kalau kita hari-hari kita makan apple sebiji, dia punya khasiatnya, it's like, you know, the pepatah orang putih, an apple a day is a doctor away. Maknanya, kalau kita makan sebiji apple sehari, dia punya khasiat dia, ibarat kita tak perlu lagi doktor. Bukannya doktor tak diperlukan. Perlu. Cuma kita boleh jadi doktor diri kita sendiri. Ha. Dengan kita menikmati alam semula jadi. Ini semua kurniaan ilahi. Bukan hak milik siapa-siapa. Aku punya ke, kau punya ke. Idak, idak, idak. Ini hak Allah mutlaknya. Okay. Kita sebelum kita nak makan apple ni, kita jangan terus gigi kat sini. Kerana gigi kita ni bukannya kuat mana pun. Ada makanan pun merepek, minum air pun merepek. Ha, lepas tu kehidupan pula sosial macam haram jadah. Ambil dadah, ambil arak, semua bendanya sekali. Yo, bila dadah tu sakit nanti, baru nak salahkan Tuhan. Atau koma tak jaga pemakanan macam mana? Ha? Nak tanya koma ni, apa koma faham tentang kesihatan? Apa? Koma tak faham. Sebab koma semua buat kerja kerana hawa nafsu. Bukannya kerana Allahku. Hai. Set baik spek papa ni ada. Pinjam set kat papa. Ini spek papa tahun 80-an. Udah berapa tahun dah? 80, 90, 2000, 2010. Dah masuk 2020 dah. Maknanya dia dah hampir 40 tahun. Lamanya tersimpan. Ini teman nak selitkan sikit lah pasal perkara hoarders. H-O-A-R-D-E-R-S.